rangka memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang hari Natal dan Tahun Baru, PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan peninjauan PD Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kegiatan juga diwarnai pelepasan mobil gerakan pasar murah di 5 wilayah DKI Jakarta. PJ Gubernur DKI Jakarta menjelaskan, peninjauan selain melihat stok komoditi pangan sekaligus mengecek harga cabai di pasar tradisional. Tim Liputan Kominfo Tik Jakarta Timur melaporkan. Jogja, Jakarta.